Ni alternator kran kuli eh. Kenapa dia rosak kat sini ni? Dia dah tak main dah ni. Bila dia dah tak main, getah-getah dekat sini dah keras-keras ni kan. Dalam dia ada getah. Ni kan kat sini kan. Ni ada getah. Ni ada getah ni ni. Ni ada lapis ni. Kau bila tekan ni nampak ni buat dekat. Nampak. Nampak tu. Dia dah tak main. Dia akan menyebabkan apa dia? Bel ni rosak. Tahu, bel jadi rosak. Kalau bantai juga, habislah. So kita tukar yang baru ni. Ini benda ni kena tukar. Okey, mari kita tukar. Kalau tak tukar tadi, dia makan ni. Ni baru. Dia akan makan getah ni. Bila dia makan getah ni habislah, kena tukar selalu, okey? Jadi dia kena kan puli tadi tu kena tukar. Kita kena pasang yang baru kat sini. Okey, baru pasang baru. Barang dah sampai. Ni dia barangnya. Ni. Right. Crankshaft puli. Nah, kita tengok aku ni dalam ni. Okey. Nah, kita buka. Nampak ni. Okey, nampak berkilat. Berkilat ni, nampak ni getah dia ni. Ni getah dia ni. Nampak getahnya kalau wah. Beza dengan yang asal tadi. Tengok apa bezanya dengan ni. Nampak ni. Kan? Nampak beza dia. Kan ada beza. Ini dah matilah orang cakap. Dah matilah. Okey, ini okey lagi. Ambil benda baru masih okey kan? Okey, jom kita pasang. Itu tindih dah begini. Okey. So kita letakkan lah. Okey, dah siap. So kita adjust je, bagi kita ketat kat sana tu. Okey, settle. Okey, dia pusing. Okey, cun.